Nah, ini bambu yang dipacak tinggi-tinggi. Inilah cara bagaimana orang kampung di kawasan Pitas ini, di kawasan pedalaman, untuk mendapatkan rangkaian internet. Girang akan buat botol dan dikasih buat lubang. Lepas itu diletak handphone. Handphone ini sudah di on hotspot supaya dapat di-connect nanti. Oke, lepas itu dia akan ditarik seperti bendera. Oh, tarik bendera, macam tarik bendera lah. Hah? Bila ditarik, tarik. Sampailah yang paling atas. Oke. Jadi lepas itu diikat macam bendera juga. Inilah cara-cara orang kampung mendapat rangkaian internet melalui hotspot. Oke, kita akan gerak ke beberapa buah rumah untuk saya tunjukkan macam mana rumah-rumah yang lain buat seperti ini juga. Ah, di sini ada satu lagi. Ah, sama juga. Ada telepon di atas untuk di-connect hotspot. Oke, kita gerak kepada satu rumah lagi. Ah, ini salah satu buah rumah lagi. Sama juga, konsep yang sama. Mereka akan memasang bambu dan letak kontainer. Lepas itu handphone akan ditarik hingga ke ujung tuh. Nah, ini lagi buah rumah. Nah, ini salah satu juga. Mereka akan simpan handphone, lepas itu tarik sampai ujung untuk dapatkan. Dapat hotspot kan, cara mau dapat internet. Adi, susah lain di sini. Ada. Kadang-kadang itu handphone yang pasti alusan atas tuh. Ya, itulah itu. Inilah masalah di sini. Inilah masalah di sini. Tahun 2020 masih lagi tidak dapat internet. Ini beberapa buah rumah juga. Oke.